Gitu ya Mas Pur,
dan negara-negaranya jadi semoga ini bisa dilihat sebagai lagu politis. Ya Mas Gur, maaf teman-teman, tadi Mas Gur berpesan harus ada berbau-bau politik. Karena negara sudah sering meninggalkan kita dan melupakan kita ya Mas Gur. Ayo. Semakin meninggi
Ini tadi tetap untuk Mas Kur beberapa tahun yang lalu menikah. Berapa tahun yang lalu ya? Mas Kur menikah sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian lagu ini bercerita tentang dia curhat bahwa harapannya setelah dia menikah ternyata jauh berbeda dengan harapan sebelumnya gitu ya. Dulu sebelum dia menikah dia menganggap bahwa segalanya akan baik-baik saja dengan menikah gitu. Dia akan kaya, bahagia, terkenal, masuk surga gitu kan. Tapi ternyata setelah dia menikah dia sambat. Wah, gula pun tak hebat gitu. Jadi Mas Kur meminta saya untuk bagaimana menyuarakan suara hatinya yang terbungkam oleh peradaban gitu ya Mas Kur ya bahasanya. Atau semangat Mas Kur, jangan menyerah. Oke, lagu ketiga. Thank you.
lagi merasa hidupnya susah setelah menikah, dia bercerita keinginannya untuk pergi ke Hong Kong. Aku tadi judulnya Hong Kong. Dia pengen jadi TKI katanya. Aku nggak tahu skillnya apa kalau dia bisa berani-beraninya pergi ke Hong Kong itu. Dia pemalas dan bangunnya siang. Ya, Mas Surya, hai. Lagu ini judulnya dari Yerusalem. Pada waktu ciptaannya, Yerusalem konon menjadi sebuah kota yang menjadi medan pertempuran dari tiga agama yang berseteru dengan sini, yang sudah berjalan ribuan tahun. Saya harus ngomong serius karena masih minta. Jadi semuanya, dia manajer saya sebenarnya. Iya, manajer itu. Jadi lagu ini berjudul Yerusalem. Keinginannya untuk menceritakan itu atau menggambarkan peristiwa-peristiwa. Seandainya kita di Yerusalem ini mengambil judul dari buku kumpulan puisinya siapa, Mas Rito? Gunawan Muhammad itu, seandainya kita di Sarajevo gitu ya. Ada punya ya, soalnya saya harus tepat. Kalau kita nanti malu. Seandainya kita di Yerusalem. Thank you.
What? Oh yeah. Berapa lagu tadi mas? Nah, oh sudah enam. Oh iya. Jadi kami Iqbal terima kasih teman-teman yang sudah datang. Tapi saya mau ikutin teman-teman yang sudah terbagi di sosial media. Ini teman-teman yang bantu kita publikasi ada Bapak Rumah, Serunai, Mam, ada Prisika IT, tadi ada Mbak, ada teman dari Kampung Halaman datang juga, ada Rangkit Jogja, ada Bita Jogja, ada Provo, Magic In, Kanal 30, Komit Janjangan, Musik Jogja, Group, Philip More Space, Warning Magali. Jadi teman-teman yang bantu kita malam ini, ini ya apa namanya malam ini lagunya saya musik tapi kok lucu ini malamnya nggak oke nya lagunya saya musik tapi ini ya apa oh ya suruh ngapain dia oh sambutan mas mas boleh dikenalin dulu sama aku ini teman-temannya yang sekarang itu kan beda, mungkin teman-teman yang lain juga yang kebanyakan mungkin teman-teman sendiri, tapi ada banyak teman lain yang mungkin belum apa belum kenal juga atau ya pengen kenal juga. Yang saya akan mengenalkan yang di ujung selatan kanan namanya Mas Gendra, dia tinggal di Tegal. Dia bekerja di salah satu perguruan tinggi di sana, Politeknik spesialisasi tapi untuk kebidanan ya, dia bagian humas kebidanan. Politik gitu ya, ya politik teknik gitu ya. Itu mas namanya Indra. Dia sering beberapa kali lah, bukan sering membuat musik untuk teater. Ya Mas Rito ya? Tapi gak pentas. Hah? Tapi gak pentas. Gak mau pentas. Dia juga sudah bekerja sama terakhir di JNM, bekerja sama dengan Pak Rene. Iya, ya Mas Jendra ya? Rene, seorang musisi elektronik. Setelah dia politeknik itu elektronik, Mas Jendra memegang untuk bagian musik-musik tradisional gitu ya. Jadi bagaimana kolaborasi antara musik tradisional dan musik elektronik menghasilkan karya yang bagus. Ada tarian juga waktu itu. Iya. Asalnya Tegal. Dia ahli susu buah. Jadi teman-teman nanti kalau mau camping, dia sangat ahli. Memang orangnya terlihat low profile gitu ya, tapi iya, biasa. Kegalakannya di gua-gua dia sudah tidak dipertanyakan lagi. Yang di sebelahnya ini Mas Hingga Tiasa, salah seorang bagaimana sih menyebutnya? Asli. Di bidang sound engineer, tata suara di Jogja dia punya nama yang cukup keren. Dia punya studio musik juga. Music. Namanya HG Rawat. Hah? Enggak, HG Rawat Labs gitu ya. Karena dia suka musik-musik rock gitu. Dia pernah membantu di beberapa band. Misalnya salah satunya di bandnya Mas Duet Antikor, dia gitaris Antikor. Dan beberapa waktu belakangan dia juga mulai merambah di bidang-bidang kesenian high art gitu ya. Kesenian. Iya. Sampingannya Mas. Dia bekerja sama dengan beberapa seniman kenamaan di Yogyakarta. Karya-karyanya juga sudah mulai merambah di dunia internasional yang kerjasamanya tadi ya. Ini masih enggak. Jadi dia high up untuk band-bandan kayak gini sebenarnya bagi dia itu raja gitu. Sama sekali tidak penting. Dan tapi dia skillful. Sebentar lagi lagu berikut akan menunjukkan skillnya. Skillnya bermain gitar itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman nanti yang ingin jasa solo gitar di lagu-lagunya, konsultasi maupun iya sudah terbukti ampuh. Terus sebelahnya ini Mas Aga, ganteng, berwibawa tapi udah punya pacar 4 tahun katanya. Yang mana?
yang itu. Mas Aga juga punya band namanya, aku nggak tahu, tulisannya K-A-V-V-A-R, A-K-A-H-A. Katanya membacanya kawah gitu ya, tapi nggak tahu, tulisannya kafah. Mungkin kita zaman now gitu ya tulisannya, kafah gitu. Bandnya masuk kompilasi itu ya, indie festival atau? Keren banget ya mas ya, keren banget ini. Jadi Mas Aga sebenarnya dia sangat multi talented di band Kafafaf itu. Dia memegang bass, tapi di sini dia main gitar, kadang main keyboard, dan juga sering kami mainin hingga gitu. Aku juga sangat kasihan sebenarnya, tapi gimana? Mereka multi talented, orang-orang multi talented. Oh iya, Mas Hingga juga punya band namanya Musim Penghujan, band rawak yang sangat galau dan sangat dark. Kekelaman gitu, kekelaman, bagaimana kekelaman dunia ditampilkan dapat musik-musiknya. Ini drumnya Mas Agung gitu, merangkap vokalis. Kayak tukulin dia, tepuk tangan. Jadi itu, oh iya, dan juga satu lagi Mas Gendra, mobil favoritnya adalah Vini. Jadi kalau teman-teman ingin tanya-tanya soal Vivi dan Vivi, dia ahli. Gitu ya teman-teman? Muda berbakat dari Madura,
Jadi saya sebenarnya malu kalau dibilang rumit, karena pemilihan diksi-diksi dan kalimat-kalimat yang saya pakai itu sangat sederhana, sangat simpel. Ya Mas ya, sangat kapah. Sangat kapah. Jadi mungkin kalau itu di situ juga ada Mas Pras, seorang fotografer yang sangat galau dan juga karyawannya galau. Selain ada Pak Kurnia, kalau saya mau politik-politik kan mau. Jadi bagaimana mengemas sebuah karya supaya minimal bisa dinyanyikan. Yang penting kripnya sedikit, akordnya. Kalau ada akord-akord banyak itu pasti urusan dua orang ini, karena mereka yang lebih pintar memainkan. Gitu ya. Ini daripada cerita terus. Udah dong. Iya, ini lagu ini. Siapa Kurnia? Kurnia, mana? Ayo Kurnia, tanya. Ada yang nanya? Udah ada ya? Tanya lu, yang belakang. Ada nanya apa? Pacarnya siapa? Katanya lu. Pacarnya siapa? Saya gitu mas. Anjing. Lagu berikut ini sebenarnya untuk pacar saya. Krisna. Lagu berikut ini saya bayangkan ditulis oleh seseorang pemalu. Ini mengingatkan saya pada waktu, ya kira-kira 30 tahun yang lalu, ya, saat saya masih muda, ceria, dan punya energi yang sangat besar. Gitu. Saya dulu waktu kecil suka sosokan ngirimin puisi ke mbak-mbak gitu kan. Tapi nyontoh, puisinya nyontoh. Suka ke mbak-mbak gitu, tapi ternyata mbak-mbaknya jadi gak suka puisi, jadi komunikasinya gagal. Lagu ini berjudul Gadis Naga dan Sekolah Rendah, dan Cinta Sekolah Rendah. Gadis Naga saya ambil dari komik berjudul Legenda Naga, salah satu tokohnya, siapa namanya? Isilo sama Mas Yuni ya Pak? Jadi itu anak naga dan gadis naga. Terus Cinta Sekolah Rendah saya ambil dari puisinya siapa mas? Dari puisinya Karen Amba. Jadi saya nyolong dua kata itu untuk memberi judul lagi. Ini Gadis Naga dan Cinta Sekolah Rendah. Bantai naga
bisa mulai kapan pun juga. Sayang aku tak lagi percaya pada cinta yang sederhana. Hingga aku tak mungkin bisa jadi kamu dan tujuh. Lagunya untuk Gadis Naga. Sebenarnya kalau mau agak serius ya. Kalau agak serius, dulu sekali lagi pada waktu saya muda, saya pernah punya apa bahasa yang sekali cem-ceman atau apa itu ya? Cem-ceman itu apa? Taksir. Orang yang ditaksir. Biasanya saya pada waktu itu karena banyak Cina ya, saya menaksir seorang gadis Cina yang cantik sekali, kayak putri dari Cina, iyalah namanya sih orang Cina yang seru. Aku ini ngomong tentang aku, mas, bukan kamu ya. Jadi itu terus pada waktu 98 kemudian ada peristiwa bagaimana itulah ya. Bagaimana ya, Pak Kur ya, 98 ya ini. Ya. Tolong Pak, ini agak politis Pak. 98 bagaimana ada proses kekerasan yang berlangsung pada etnis-etnis Cina yang sampai sekarang juga masih gelap dan tidak ada kejelasan sama sekali. Ini adalah salah satu usaha saya untuk mengenang cewek itu, perempuan itu, dan kemudian tentu saja ada peristiwa besar yang. Tapi karena saya terlalu malu ya, jadi ya, saya gak mungkin ngomong I love you gitu kan. Iu banget kata hati sekali. Jadi Pak, ini agak serius ya tadi ya, udah ya. Tolong ya Pak, aku temenmu Pak. Jadi politis-politis gitu lah Pak. Jadi itu, lagu berikutnya. Apa Cina apa? Oh iya, judul ini judulnya Romantisme Modernisme. Iya. Ini karena saya dulu waktu itu tertarik dengan ada beberapa judul lagu itu yang sangat rumit bagi saya karena otak saya agak jongkok dan pengetahuan saya tidak banyak. Maka saya berusaha memakai kata-kata yang rumit gitu ya. Makanya saya bikin judul Romantisme Modernisme. Artinya apa saya nggak tahu. Mungkin bagaimana cinta orang-orang modern. Ini saya bikin khusus untuk Gendra karena Gendra sebenarnya sangat ahli untuk subjek lagu. Hai Gendra. Itu tadi dia ahli caving tadi ya teman-teman. Ahli caving di zaman sekarang. Oke, ini judulnya Romantisme Modernisme. Thank you.
kembali ke alasan Om Sandu tadi ya. Keren banget ya dia. Susu semua tersohor. Dari Tegal, ekspor Tegal paling keren. Apalagi? Udah ya? Teman-teman tadi ada yang mau nanya? Ada yang... Oh, kayaknya ini seperti gini. Aku. Siapa yang penting belum? Siapa yang ini? Ada... Aduh. Apa? Teman dari Laras nih. Kajian musik boleh. Iya, harus tanya ini. Penting ini. Sebelum dia pergi, mau gini loh nanti. Kita... Gimana, Pak? Teman-teman Sleeping Pills ini sebenarnya kalau menurut kamu gitu wangi laras loh, wangi laras loh, penting loh. Enggak, nanti dulu. Ini musik-musik kayak gini tuh identik kayak apa sih sebenarnya? Ini serius loh, identik kayak apa? Musik-musik, lirik juga. Sebagai kesempatan
Gitu aja nih. Wah, aja.
penyair apa nih? Oke. Kategori terakhir ini. Serius ini? Dua. Kayaknya dua. Iya. Lagu ini berjudul Kota yang Tidak Pernah Bermimpi. Istilah ini ada dua hal juga. Kenapa ada dua? Pertama, terinspirasi dari New York yang katanya adalah kota tidak pernah tertidur. Tapi kedua, di istilah psikologi tentang orang gila itu sebenarnya adalah orang yang tidak pernah bermimpi karena persoalan gelombang otaknya dia tidak pernah mencapai gelombang beta kalau salah saya minta maaf disebut gelombang beta. Jadi saya menggabungkan dua istilah itu untuk menjelaskan kota tidak pernah bermimpi dengan semacam kota yang gila, kegilaan kota. Pada bagian akhirnya saya menulis, ayo kita pulang sebelum jalan-jalan menggunakan. Pulang kemana juga ya? Karena desa sekarang sudah mulai dikooptasi oleh kota ya Pak ya? Oleh muda-muda, Pak Kur? Irfan. Nah iya, bagaimana misalnya di kasus-kasus yang terdekat, bagaimana desa juga sudah mulai terkikis. Jadi saya nggak tahu sebenarnya di referen lagu ini, ayo kita pulang untuk kita pulang kemana? Kemana ya? Ke hati kita masing-masing ya, masih ke ya, berdarah itu loh mas Reda. Ini kota yang tidak pernah bermimpi.
Lagu ini buat Mas Irfan dan Mas Krisna. Judul lagunya gampang. Ini terinspirasi dari, nggak tahu, saya pernah melihat di postingan-postingan meme-meme gitu kan. Yang penting kamu bahagia deh, aku nanti gampang gitu ya. Jadi istilahnya itu. Dan juga tentang cinta beda agama ini. Krisna mana Krisna? Krisna, hey, kamu jangan pura-pura cuek kamu. Cinta beda agama bukan masalah cintanya, tapi bagaimana negara sudah mulai masuk ke dalam keranjangnya. Masuk ke dalam wilayah yang sangat personal, iya kan? Bagaimana mereka sudah mulai mengerangkai pemikiran-pemikiran pemikiran kita. Kita harus melawan, takut. Melawan, iya, ini. Sedang mengalami, tolong diingat, tetap semangat Mas Irfan, jangan patah menyerah, kita lawan kekuasaan negara. Ya Pak Tomia ya, kita harus melawan. Hanya satu bintangku.
Thank you.